Jadi kalau syuting, lihat bola tinggi. Oke, lihat Bang, pala jerapahnya yang bagus. Lihat. Jadi ininya, tuh, pala jerapahnya. Kamu sudah tinggi, cukup tinggi seperti saya. Kamu akan bisa melakukan apa? Yang namanya slam dunk. Kalau saya bilang air. Air. Apa air? Yes. Bicara. Air. 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 Kalau musuh mau nembak, kamu rebut gak bolanya? Di atas. Kalau gak masuk, itu namanya rebound. Jadi ambil bolanya. Bolanya itu di atas. Air. Ambil bolanya. Kalau saya sebut air, berarti lompatnya satu. Kalau saya bilang air, air, berarti lompatnya dua. Ini calon-calon pemain masa depan. Yang diharapkan Indonesia nantinya. Cantap! Cantap! Ah, bola besar banget bolanya dan pegang bola. Cakap, 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 program NBA-nya. Di NBA programnya tiga hal yang melibatkan di sini. Satu, kalian Pak Aris. Untuk Pak Aris, Pak Aris hebat, bisa melatih basket siswa yang ada di SD 11. Banyak yang bisa bermain basket, bahkan nanti ada yang hebat banyak berkat Pak Aris yang melatih. Pastinya Pak kepilih jadi pelatih terbaik se-Indonesia. Foto hadiahnya buat Pak Aris. Hadiah untuk kalian Pak Aris akan diterbangkan Pak Aris ke negara Cina secara gratis. Mau apa Pak Aris di sana? Ya udah pasti jalan-jalan. Terus yang penting apa? Nonton pertandingan NBA. Orang Amerika main tanding di sana secara langsung nonton di depan mata. Tiketnya mahal, nggak sembarangan loh. Ya kenapa di Cina? Karena di Cina sudah punya standar lapangan NBA. Makanya ada pertandingan, beberapa pertandingan NBA diselenggarakan di sana. Oke, jadi nonton kalian. Satu tadi untuk gurunya, kedua untuk siapa? Yes. Kalian punya kesempatan. Karena sudah kelas 5 berarti umurnya 10 tahun ke atas, benar? Benar. Tapi yang umur 10 hingga 14 tahun itu adalah usia junior NBA di Amerika sana. Jadi nanti ada seleksi di Indonesia. Seleksi se-Indonesia hanya dipilih 8 pemain putra, 8 pemain putri se-Indonesia. Kalian ada di salah satunya, hadiahnya sama. Kalian akan jalan-jalan ke negara Cina secara gratis.
nonton NBA secara langsung di sana. Gak hanya negara kalian saja, ketemu dengan pemain-pemain dari negara Asia tetangga kalian sendiri, ada Malaysia, ada Vietnam, ada Singapura. Jadi kamu kenalan nanti di sana satu tim dengan tim-tim negara lain. Nanti main basket bareng, pertandingan persahabatan, latihan bareng, dilatih pemain NBA-nya, dilatih pelatih NBA-nya langsung di sana. Nah, nanti kalau diajak ngomong, what is your name? Kau kagelap. Kenapa kalian belajar bahasa Inggris? Kalau saya nggak tahu, nggak bisa menjawab. Pelatih utamanya itu kan bahasa Inggris. Jadi kalau saya nggak bisa bahasa Inggris nanti, dia ngomong pasti suka ngomong apa buat ngomong apa buat ya. Oke, jadi belajar dari sekarang. Sampai bulan Juli ada berapa waktu lagi? 2 bulan, latihan. Ini daftar sama Haris, nanti daftar ke saya. Ketiga, nah, kamu jalan-jalan ke sana nggak hanya nonton. Bisa jalan-jalan kemana? Pernah dengar The Great Wall? Apa Great Wall? Tembok Cina. Tahu tembok Cina? Yang panjangnya berkilo-kilo itu. Tempat syutingnya Karate Kid, kalau kamu pernah nonton Karate Kid. Ketiga, tadi buat buat apa? Kalau terpilih sebagai sekolah terbaik di Indonesia, mau tahu hadiahnya? Mau tahu nggak? Hadiahnya? Bisa share di bar. Terus apa? Namanya mahal nggak? Mahal. Oh, mata duitan. Oke, mau tahu tingginya berapa? 2 meter. Lihat orang 2 meter lebih besar. Masuk pintu sekolah kalian ini dulu. Makanya jadi yang hebat. Oke, satu lagi terakhir. Di bulan ini, tanggal 29, tepatnya hari ini, NBA mengadakan kejuaraan sepak bola untuk DKI Jakarta. Jadi nggak ada Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. 5 wilayah Jakarta akan datang semua. Aduh, siapa yang paling hebat? Hanya sehari dari jam 9 hingga jam 3 sore. Nanti kamu lawannya se-DKI, ketemu deh tuh sekolah-sekolah yang bagus-bagus. Kalau sampai final, wah kebanggaan, salah satu nomor 1 se-DKI. Pulang-pulang bawa hadiah. Yeay! Belajar, tinggal berapa hari lagi? 9 hari lagi. 5 orang satu sih. Karena kalian kelahiran 2006, masuknya kategori umur 15 tahun ke bawah. Lawan kalian anak SD juga. Tapi kalau yang 2005, lawan kamu nanti lawannya anak SMP dan masuknya kategori umur 16 tahun. Berarti yang boleh ikut atas nama umur 12, paling tertuaan, paling tua, umur tahun kelahiran 2006. Ya, jadi didaftar, saya cepat daftarin biar ikut. Yang tidak ikut, merasa sekolah rumahnya dekat, tahu tempatnya, boleh datang nonton sana, boleh. Datang aja nonton, mumpung dekat. Bawa handphone yang paling canggih, wah foto-fotoin deh. Ada yang mau ditanya kak? Kakak, kalau 2007 boleh nggak? Berarti paling tua 2006. Berarti kalau 2007, 2008, 2009, boleh nggak? Kalau umur yang muda bisa main di tempat yang tua,
Tapi kalau yang tua, mohon maaf nggak bisa main di tempat muda. Ngerti maksudnya? Kalau yang tua main di tempat muda nggak fair. Ya pinter dong, kalau di masa paling tua, paling gede, pengalamannya lebih banyak, main sama yang muda. Menang, udah pasti, bener nggak? Iya. Nah kalau yang muda, kalau merasa mentalnya kuat lawan yang tua, apa enggak? Ya, sebelum kita berpisah, kita senang-senang. Pastinya om dan kalian loh. Berikan jumlah terbaik dari kalian. Oke, 1, 2, 3.